Pada hari Kamis tanggal 1 April tahun 2021, pemerintah Kabupaten Sumedang memberlakukan parkir berlangganan di tepi jalan umum seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Apa itu parkir berlangganan? Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 tahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berapa tarif parkir berlangganan? Motor roda 2 dan 3, Rp50.000. Mobil penumpang roda 4, Rp100.000. Mobil penumpang roda 6 atau lebih, Rp75.000. Mobil barang roda 4, Rp50.000. Mobil barang roda 6, Rp60.000. Siapa wajib retribusi parkir berlangganan? Setiap kendaraan Nopol Sumedang, DET, dan atau pemilik kendaraan yang berdomisili di Sumedang. Apa keuntungan parkir berlangganan bagi masyarakat? 1. Parkir menjadi mudah dan nyaman. 2. Pelayanan meningkat. 3. Tidak bingung mencari uang kecil. Menurut masyarakat, ada manfaat lain yang dirasakan terkait dengan peraturan ini. Bagi orang yang sering pergi ke kota mungkin dapat merasakan manfaat ini, karena biaya parkir dapat lebih murah dibandingkan membayar parkir liar. Bisa kita bayangkan jika kita pergi ke kota dan mengunjungi beberapa tempat, mungkin 1 hari saja kita bisa keluar uang banyak hanya untuk membayar parkir. Tetapi, ada juga masyarakat yang merasa dirugikan dengan peraturan ini. Siapakah mereka? 1. Pemilik kendaraan yang kesehariannya berada di kampungnya. 2. Pemilik kendaraan yang tidak pernah bepergian ke kota. 3. Pemilik kendaraan yang sedang merantau. Mereka yang merasa dirugikan karena harus membayar uang parkir berlangganan, sedangkan mereka tidak menggunakan fasilitas parkir tersebut. Sedangkan peraturan ini wajib bagi setiap pemilik kendaraan Nopol Sumedang, DET,